Ini makam beliau, makam Nabi Allah alaihi salam. Jadi kalau lagi ada ziarah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini saya ini sedang ada di tempat makbaroh yang ada di Ki'ab Nabiullah Hud, dan ini adalah tempat kuburannya, makamnya Nabiullah Hud alaihi salam. Di sini tempatnya, ini desanya, ini desa mati. Jadi nggak ada orangnya sama sekali ketika hari-hari biasa. Tapi ketika di momen ziarah kubur Nabiullah Hud, yaitu ada pada bulan Sya'ban tanggal 1 sampai puncaknya tanggal 10, itu orang-orang akan berdatangan menuju ke sini dan menempati rumah-rumah yang ada di sana. Coba lihat. Ah, ini rumah-rumah yang ada di tempat desanya Syi'ab Nabiullah Hud. Dan ini sedang ada perluasan wilayah, perluasan untuk para pejairin, para peziarah Nabiullah Hud. Ini adalah makam beliau, makam Nabiullah Hud alaihi salam. Sebelum kita masuk, kita lihat pemandangan dari sini dulu. Bisa dilihat ya, ini sama sekali nggak ada orang. Ada orang 1-2 aja, atau orang-orang yang berziarah saja. Coba kita lihat. Seperti inilah kondisinya di makam atau di desa Syi'ab Nabiullah Hud, lembah Nabiullah Hud alaihi salam. Ini rumah-rumahnya ini banyak banget, tapi ditempati waktu lagi ada ziarah kubro, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Sya'ban. Jadi teman-teman di Indonesia yang ingin ikut ziarah Nabiullah Hud alaihi salam bisa pergi ke sini, ke Yaman ya, ke Hadramaut. Nanti berangkat dari Tarim bersama-sama, yaitu tanggal persiapan mungkin sebelum tanggal 1 Sya'ban. Karena nanti biasanya berbondong-bondong rame-ramenya itu 6, 7, 8, 9, 10 Sya'ban. Itu rame banget orang-orang yang datang ke sini. Nanti insya Allah kalau waktu ziarah Nabiullah Hud, kita akan liput juga. Dan kita lihat, inilah makam beliau. Ini makam beliau, makam Nabiullah Hud alaihi salam. Jadi kalau lagi ada ziarah kubro, kita nggak bisa ya memfoto-foto atau memvideo dengan leluasa seperti ini. Ini kubah Nabiullah Hud. Kalau lagi ada ziarah kubro ini banyak banget orang-orangnya, dan seperti ini teman-teman. Ini kuburan beliau sampai ke atas sana, sampai keluar. Kita coba lihat ya dari sini. Ah, sampai di atas sana. Jadi sampai sana. Dari atas sampai ke dalam. Sampai sini. Ayo, mulai yuk. Kita mau ziarah dulu, mau tawasulan dulu. Mau salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ala sirajil munir. Assalamualaikum ala tuhil tawir. Assalamualaikum ala tuhil tawir. Assalamualaikum ala ma'am sahib. Assalamualaikum ala muzammil. Ini kita lihat berdoanya ini tadi sungguh-sungguh banget kita semua. Ini kayaknya mau ujian, jadi pada berdoa khusyuk banget. Semoga kita doakan teman-teman yang mau ujian ini ujiannya dimudahkan, amin dong. Amin dimudahkan. Dan ya seperti inilah kondisinya di makamnya Nabiullah Hud alaihi salam. Semoga teman-teman yang ada di rumah yang menonton video ini, saya doakan bisa ziarah ke sini bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, orang-orang bapak ibu, orang-orang tersayang, dan mendapatkan berkah daripada beliau Nabiullah Hud alaihi salam. Jadi seperti inilah makam beliau, makam Nabiullah alaihi salam sampai ke atas sana. Ya, mungkin cukup itu saja sekelumit tentang makam Nabiullah alaihi salam. Jadi kalau pengin ziarah ke sini itu biasanya sebelum bulan Sya'ban, ana sarankan ya. Jadi nanti bulan Sya'ban itu udah ziarah keliling-keliling di Hadramaut, di Tarim, di Doan dan lain-lain. Nanti terakhir-terakhiran tanggal 6, 7, 8, 9, 10 Sya'ban nanti ke sini mengikuti ziarah Nabiullah alaihi salam ini. Nanti di sini ini penuh sama orang-orang, sama penjual-penjual, sama banyak banget tumplek-blek jadi satu ke sini. Jadi ini ada perluasan tempat. Kita lihat ya. Ini lagi perluasan. Dulu itu sampai atas sana itu bentuknya berundak-undak gitu. Eh, ayo kita lihat itu tuh. Apa itu? Bangunan di situ tuh. Bawah. Coba kita lihat. Jadi seperti inilah kondisi bangunannya. Ini lagi dibangun ya, dibikin tangga-tangga. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tahu dong kenapa sepi di sini? Ya. Jadi ini adalah desa mati ketika di luar bulan Sya'ban. Tapi
ini penuh dengan orang-orang, semuanya ini bakal penuh di sana sini, ada semua orang ketika bulan Sya'ban hadir, yaitu ketika ziarah kubur Nabiullah Hud alaihi salam. Ini ada di bawah gunung ya, coba kita lihat di atasnya, ini gunung, itu juga gunung, dan ini rumah-rumah orang-orang. Setiap keluarga memiliki rumah, biasanya marga-marga Pal Hadad di sana, terus nanti Asyatiri di sana, terus nanti Darul Mustafa ya di sana, terus nanti Al Ahqaf ada di sana tempatnya. Jadi ini sudah diboking sama orang-orang, milik orang-orang, hanya di tempati waktu ada ziarah saja. Oke. Mungkin cukup itu saja videonya. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman bisa ziarah ke sini. Amin amin ya rabbal alamin. Dadah.